sobat semua, kembali lagi bersama saya di Napi Niki Channel. Masih bersama kameramen saya dan juga tukang makan. Yeay. Makan, makan. Challenge kali ini lomba makan ayam betutu satu ekor masing-masing ya. Men. Dan hadiahnya nih. Yeay. Kaleng-kaleng ya. Nih. Oke. Okay. Apa itu, Ji? Hah? Apa itu, Ji? Ini apa namanya? HT. Handphone ya. Kalau bahasa Belandanya ponsel. Ponsel. Kalau bahasa Cinanya xiaopong. Oke, okay, tanpa basa-basi lagi. Kita mulai aja. Ini ayam betutu ada sambal matah, ada penilawar nih. Ya, sama kacang. Yuk, kita mulai. Yuk, 3 2 1. Let's dig in. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a Saya nyerah. Saya tinggal pisis terakhir. 3, 2, 1. Agus sih. Ngomong apa? Saya juga nggak bisa ngomong apa yang. Aduh. Saya nyerah, saya nyerah. Satu pis. Pemenang ya. Satu pisis versus dua pisis. Masih ada ini. Aduh. Dadanya masih sebelah lagi. Saya nggak kuat. Ah. Daging tak. Kamu ingat gak, Wan? Waktu di jalan kemarin. Apa dan kuduk lah? Sik! Langsung closing. Oke, sobat semua. Jadi kita sudah tahu siapa pemenangnya ya. Loh, ini juara. Ya. Terbukti ya sekarang kalau badannya besar itu harus isinya banyak. Wah, ini hadiahnya. Aduh, padahal hadiahnya gede banget nih. Handphone. Tapi ya. Ini apakah sudah benar-benar habis ini ya? Ah, sudah habis tuh ya. Wah, finally. Oke, mereka berdua nyerah, jadi otomatis saya pemenangnya dan kebetulan juga sudah 90% habis. Lah, Sud, berhenti makannya, Pak. Enak nih kacangnya, pengen diterusin kacangnya aja lebih. Oke, sebagai pembuktian sekarang kita cek apanya aja yang masih tersisa di antara ketiga ini ya. What the fuck? Yang pertama kita mulai dari Bapak host dulu. Silakan, Pak, dudukan. Saya masih dadanya sebelah lagi loh. Dada sebelah, terus itu? Dada sebelah itu udah tulang-tulang. Ini dada sebelah. Tulang, kepala, leher masih tersisa. Saya badan sudah hampir semua habis, sisa tinggal puing-puing berhalanya saja. Dan beberapa serpihan. Dan ada kepala, saya emang enggak suka kepala ya, dari entah itu kepala atau apa. Kaki juga dan tulang-tulang lainnya. 90% habis. Bapak Muli, kalau saya untuk bagian kepala sudah habis, jadi yang tersisa ini bagian dada sebelah ya. Jadi bisa dibilang satu utuh dada nih. Setengah dari dada sudah saya habisin. Nah sisanya sudah bisa dilihat sendiri kan, masih banyak tersisa. Kuahnya masih, lawarnya masih, tapi enak sih, memang enak banget ini. Cuman ya kayak gitu dah, perut saya kalah dengan mereka yang lapar-lapar. Tapi bagaimana kabar yang di Afrika ya? Yang di Nigeria udah makan?
Jadi kesimpulannya bisa kita tarik dari mereka berdua adalah mereka berdua dadanya siapa? Masih mereka berdua dadanya masih, berarti kejantanan mereka perlu dipertanyakan. Karena mereka tidak suka dada, men. Yang paling enak itu adalah dada, karena, apalagi yang berbuah ya. Karena saya ini porsinya ayamnya sama yang paling besar nih. Jadi wajar kalau saya kalah. Tapi kalau yang itu kalah itu tuh enggak wajar karena dari pagi enggak makan. Enggak makan dari pagi, ayamnya pite. Sisanya banyak, yang paling banyak malah. Itu kan bisa dilihat bagaimana karakter orangnya. Kalau saya kan agak jaim, sedangkan yang berdua di sebelah saya ini kan luar biasa kayak vakum cleaner. Sekarang aja jaim, kemarin-kemarin minta dua malah, dua porsi. Benar, saya nyerah. Oke, jadi jelas pemenangannya ya, selamat Pak dapat handphone-nya. Terima kasih. Infinix Hot 10. Lumayan nih buat anak nanti. Buat dulu tapi aku. Next, jalannya apa lagi nih? Oke, Sobat Napi Niki, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Ya, ingat ya, ya Napi Niki dan juga Muli 88. Untuk next challenge-nya, mungkin kalian mau kasih menu? Boleh, nanti kita bisa coba itu. Saran dari kalian, tulis di komen ya. Atau selain challenge makan-makan, mungkin kalian punya ide untuk challenge yang lebih gila lagi untuk kita bertiga ya. Silakan write down in the comment pokoknya apa pendapat dari kalian, silakan di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe terus Napi Niki channel, tombol loncengnya juga yo pencet sampai pecah. Oke, okay. Pecah ya. Oke, okay. Terima kasih, sampai jumpa di challenge selanjutnya. Bye.